Ini masih suasana Lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman juga bunda yang sudah mendukung channel saya, terima kasih. Dan selamat merayakan kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh ya. Kita berpuasa bukannya kurus, tapi kita malah menjadi sehat dan kita alhamdulillah jadi gemuk. Malah gemuk. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Arya DHH. Edisi hari ini mau mukbang bakmi ya, nda teman-teman bersama Atika Celo di rumah. Mantap guys. Tentunya habis raya kita agak bosan makan yang rendah-rendah gitu ya. Tapi ini pagi-pagi kita beli bakmi. Kita akan makan bakmi itu akan warung kedai enak. Makan tebak nih, kita tuang dulu airnya biar enggak asin. Lalu kasih ini cabenya ya bunda, aku enggak doyan pedas tapi ini cabenya kayak cabe buset. Ini cabe buset pedas pastinya. Saya akan coba makan bakmi yang pedas, padahal saya enggak doyan pedas. Wow, ini. Nah, waduh, busanya. Ini aku udah seperti loh tadi capeknya. Dan sekarang kita akan coba makan. Wow, mantap. Banyaknya ini. Ini bakmi untuk ukuran 3 orang makan ya bunda, teman-teman, buset. Kenapa ada cabai rawitnya lagi, cabai rawit? Kita makan ya ini bakmi, buset banyaknya. Rasanya kita coba. Mantap. Mantap, pedas asin. Asin berarti ya, berarti banyak garamnya kan. Ini bakminya yang super lembut, juga sumpitnya yang super kecil ya. Super asin. Tambahin ini kaldu. Itu kunang warung ini. Espek. Bang ini. Pasar ya. Ya. Bukan. Buat sebelah orang kiringan bakso. Lurus sampai. Mantap. Pokoknya jangan
Mantap. Ini porsinya untuk orang tiga. Untuk bakminya kecil-kecil banget. Kalau bakminya gede-gede, buset. Penuh, bos. Lumayan, cabenya super super. Mantap. Udah asin, pedas. Udah aku kayak kebakar. Pokoknya mantap pedasnya. Alhamdulillah cukup kenyang karena porsi untuk 3 orang makan 1 orang, jadi betul-betul kenyang banget. Dan karena aku habis masih banyak ya, karena bukan porsi saya ya. Alhamdulillah bersyukur semuanya. Thank you.
pedesnya oke. Udah mau habis lagi. Adik kacang lo boleh habis. Karena dia masih membutuhkan tumbuhan ya teman-teman. Masih belum karbohidrat banyak. Jadi dia butuh makanan yang asupan-asupan yang banyak ya. Soalnya dia masih masa pertumbuhan. Badannya biar cepat besar gitu. Udah gede ibu. Terima kasih sudah menonton. Jika berguna dan bermanfaat video ini, jangan lupa di subscribe di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa singgah di channelnya Atika Celo ya teman-teman. Sekelalan itulah abang-abang ya. Jangan lupa tutulin abang-abang katanya ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Dan jangan lupa pencet notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru dari channel Alia Biasa. Kita biasa masak sendiri. Halo, tapi kita nak mau tahu makanan apa itu juga. Di balik layar. Kita makan di luar ini. Kita makan bungkusnya. Nah, ini dia. Ini suaminya orang Jawa Timur ya, Mas? Oh, Jawa Tengah. Oh, Cilacap ya? Jangan lupa subscribe gitu. Iya, Mas, Cilacap. Cilacap, mengapa kan? Masa sih? Aku juga Cilacap loh, Mas. Oh, kita saudara ini. Kalau yang kakaknya ini Cilacap yang di? Kalau kakak ini orang Padang. Maos, kita saudara kita. Tangga tadi. Nah. Seret lagi. Duren berarti ketemu duren. Allah enggak payah. Seduluran kayak orang ngerti ya. Iya, dia mau. Oke. Ada salam-salam enggak? Salam dong, Mas, ya. Ada salam-salam enggak untuk orang di kampung? Oke. Hari raya. Ngomong kaos bae ya. Oke, dan itu dan ini kakak untuk YouTube. Sampai glowing lain. Wah, ini pada mau jalan-jalan ke mana? Jalan ke pantai Barelang. Pantai Barelang, wah asik. Aku jalan kaki dong, apa terbang. Oke ya kak, terima kasih ya kak. Pantai Barelang plus ceria membaik. Teman-teman semuanya pada pergi ke pantai. Dalam tidurku banyak nyamuk. Cakelah, Len.